Siang ini kita akan merilis satu kasus pengungkapan pemalsuan surat keterangan hasil swab PCR dengan tersangka yang kita amankan sekarang ini untuk sekitar 7 orang. Merugikan masyarakat, betul, kasihan orang yang tidak, yang memang sudah mengikuti aturan akhirnya turun dari pesawat maupun turun dari kereta api. Yang terjadi adalah terjadi penyebaran di dalamnya. Nah, inilah orang-orang yang memang harus terus kita lakukan penindakan secara tegas. Ya. Ini juga sama, 7 orang yang kita amankan dengan perannya masing-masing. Bahkan mereka ini tersangka, ada beberapa tersangka ini yang memang kerjanya adalah pegawai mereka di situ. Pegawai di lab, kemudian juga ada pegawai di PT klinik DS ya. Dia pegawai, sehingga dia bisa gampang mengetahui. Dia punya PDF-nya. Kemudian mereka melakukan upaya untuk cara memalsukan data, dikosongkan, nanti namanya dimasukkan siapa pemesannya. Modusnya dengan menawarkan melalui media sosial, Facebook, bahkan juga ada yang door to door bersama mereka. Ya, tapi kecepatan petugas, ya, berdasarkan hasil patroli, kemudian kita berhasil mengamankan 7 orang pelaku. Yang pertama adalah saudara RSH. Ya, ini yang menawarkan surat hasil swab antigen tanpa melalui tes check-up. Cukup dengan memberikan data pribadi, nanti akan keluar suratnya, surat palsunya, lengkap dengan stempelnya, nanti ada semuanya. Ya, tinggal di print out keluar hasilnya adalah non reaktif untuk bisa dasar melakukan perjalanan, baik itu melalui kereta api dengan swab antigen maupun PCR untuk terbang melalui pesawat. Kemudian di dua RSH membuat surat hasil swabnya secara palsu, hasil COVID-19 yang palsu, juga perantara pembeli surat hasil swab PCR COVID palsu juga, dengan mendapat keuntungan yang rata-rata dijual itu ada yang 75.000 sampai 900.000 untuk PCR-nya. Kemudian yang kedua ada RHM, ya, ini yang bersama-sama dengan RSH untuk membuat surat hasil swab antigen COVID-19 palsu ini, yang merupakan temannya, teman dekatnya. Kemudian ada IS juga yang memesan untuk membeli. Ada saudara MA, ini perempuan juga sama, itu memesan surat hasil swab. Ada SP yang menyuruh MA untuk memesan surat hasil swab antigen palsu. Kemudian ada MA satu lagi, ini yang menyuruh saudara Y untuk membuat swab. Dan terakhir saudara Y yang membuat hasil swab. Ya, jadi ada dua, satu klinik dental dan juga ada pegawai dari salah satu laboratorium Fast Lab ini. Dialah yang kemudian yang membuat sesuai dengan pesanan yang ada, juga melalui Facebook dia tawarkan kepada masyarakat yang